lagi di channel 8 tutorial and tips. Kali ini saya mau sharing cara untuk ini mengganti thumbnail untuk ini ya, thumbnailnya ya. Ini custom thumbnail. Nah, ini kalau untuk pertama banget kita untuk pertama kita upload, ini biasanya tidak bisa diganti nih custom thumbnailnya. Nah, caranya gimana? Caranya cukup mudah. Yang pertama boleh diklik lewat sini ya, klik. Nah, setelah klik, nah ikon panduannya, nah ini verify account. Nah, setelah itu masukin, ini pilihan ada dua, bisa melalui telepon atau bisa melalui SMS. Ini saya pilih SMS. Masuk ke nomor handphone. Oke, setelah itu di submit. Nah, setelah itu nanti kirim kode ini ya, nomornya ya, ada 6 digit. Nah, boleh dimasukin. Oke, setelah itu setelah dimasukin verify-nya, ini continue. Nah, oke. Okay. Nah, di sini ini tadi yang apa namanya? Yang tadi untuk custom thumbnail sekarang sudah terbuka. Tadinya ini tertutup. Nah, oke, okay, kembali kita ke video yang ini ya, ke video yang tadi ya. Nah, ini sekarang coba kita refresh. Kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul nih custom thumbnail-nya. Tinggal oke, okay, kita custom. Nah, kebetulan ini siapin dulu filenya ya. Siap filenya, terus tinggal masukin. Tinggal masukin video yang mau diupload ya. Nah, oke. Okay. Nah, ini caranya cukup mudah. Nah, oke. Okay. Nah, masukin. Kita lihat ya thumbnailnya apakah sudah berubah. Nah, refresh atau klik ini juga boleh. Sorry, ini belum di save. Jadi klik dulu, klik open, save. Save, oke. Okay, setelah di save, oke. Okay, kita refresh ya. Nah, kita refresh. Nah, sudah berubah ya thumbnailnya. Nah. Oke, mungkin di video berikutnya jangan lupa ikutin terus video kita dan jangan lupa di like, komen, di subscribe.